Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara merekam video call di WhatsApp beserta suaranya di HP Oppo. Ya, cara ini sementara bisa berfungsi baik di HP Oppo dan setelah saya tes di HP lain ternyata nggak bisa ya. Jadi di sini kita bisa merekam video call beserta suaranya. Oke, untuk melakukannya ini sangat mudah sekali. Di sini kita menggunakan perekam layar atau screen recorder bawaan di HP Oppo. Caranya kita scroll saja ke bawah seperti ini. Nah, dibilang status bar, di sini kita pilih saja perekam layar ya. Tekan dan tahan pada perekaman layar. Kemudian setelah itu di sini kita pilih untuk rekam suara sistem dan juga rekam suara mikrofon. Kita aktifkan dua-duanya. Oke. Kemudian untuk definisi kita pilih yang 1080 pixel dan untuk FPS-nya 60 ya. Dan sebelum melakukannya, pastikan untuk volume suara di HP Oppo full supaya untuk perekaman audionya bagus ya. Oke, sekarang langsung saja kita coba untuk melakukan video call. Ya, saya gunakan kamera belakang saja ya. Kemudian untuk merekamnya, tinggal kita scroll saja ke bawah, lalu pilih perekam layar. Berikutnya klik di sini untuk memulai. Sekarang kita coba ya. Oke, video call-nya sudah diangkat. Nah, ini untuk suara lawan bicara bagaimana? Bisa didengar jelas ya? Mantap. Oke, jika sudah selesai perekamannya, tinggal kita klik saja tombol stop di sini. Lalu centang. Oke, sudah selesai dan ini dia hasilnya. Oke, video call-nya sudah diangkat. Nah, ini untuk suara lawan bicara. Oke, sudah berhasil ya. Jadi, suara lawan bicara kita beserta suara kita terekam dengan baik dengan menggunakan cara ini. Baik, teman-teman, mungkin singkat saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.